gua di Intel kuliah. Jadi mau ini aja kan, kemarin mau ucapkan terima kasih bahwa sudah ditemukan anggota yang pakai kesempatan gotong dan juga kita proses. Nah, dan tentunya untuk tinggal lanjut itu saya perlu klarifikasi Pak Benny. Tidak ada masalah kok. Iya, saya juga nggak takut Pak, karena kan Pak Benny juga menjaga. Takut, cuman memang lagi pergi sama adik ipar ini kan, terus apa? Katanya malam semua. Kami. Bahkan tadi kami coba telepon, katanya lagi di Medan gitu, saya tuh di Medan sama rumah mertua gitu. Tanya. Saya tahu rumah sini Pak. Pintar polisi ya. Kami jadi takut ini kemana-mana mata-mata loh. Sampai ke pelosok sini gini, tahu BK-nya. Polisi itu kan melindungi, melayani, melayani masyarakat. Jadi justru kehadiran itu jangan takut. Kalau kau polisi tahu takut ya malah salah. Dengan, saya bingung kok sampai sini. Tadi kami keluar ke sana malah ke kota. Sampai ke pemakaman, Pak. Sekarang kan alat-alat canggih ya, sudah canggih. Sudah canggih lah ini juga, Pak. Nah, cuma mau klarifikasi aja. Jadi terima kasih, kita terima kasih. Gimana lah, ini pulang ke gaknya, yo. Laki, adik, ini apa, Pak? Membawa ini keluar aja kok. Atau saya tinggal rumah ini pun bisa. Kalau Pak Benny datang, saya dihubungin. Oh, udah ada nomor Pak Benny? Ya? Udah ada. Sudah ada, tapi di Medan ya. Sebetulnya apa ya Pak, kemarin kayak di Palembang gitu kan, ada yang tidak enak. Polda, teman-teman apa, ada masalah. Jadi kita luruskan ini, kita apa, kita berikan. Cuma kan kalau terus-terus diviralkan, kan kasihan institusi Polri nanti kalau nggak bisa dipercaya lagi kan, padahal itu ulah sat oknum kan gitu. Tapi kalau terus diulang-ulang kan nanti ya gitu loh, namanya ya kita anggap itu aib, aib itu diulang lagi terus kan, cuma seperti ya aman nanti dikabari. Biasanya memang nggak di rumah, kami di luar ini rumah ya. Ini rumah mama saya, rumah di Alirayon sudah dipulang ya. Gitu gitu ya. Mohon maaf ini mengganggu. Ya, enggak ganggu. Pak, untuk kebaikan. Enggak ada maksud apa-apa. Halo. Ya. Kau minta buktikan Pak Nana tidak bisa membuktikan iklan Nana tidak bisa membuktikan. Apa urusan aku bukti kalau mau? Kau siapa? Kau tahu tak privasi kendaraan untuk orang mana? Tahu tak? Kau tahu mekanisme tak? Baik boleh saya macam mana? Kau tahu mekanisme tak? Tahu tak mekanisme membuktikan bukti kendaraan siapa? Tahu tak? Apa? Matang itu kan sudah kubilang aplikasi itu sudah di dasar untuk membuktikan kendaraan besar atau dalam laporan polisi, pengaduan, cek visi kendaraan, cek registrasi, cek arsip, cek BPKB, cek STNK. Lalu kau bisa katakan lagi bodoh, panggok! Karena itu beliau dari aplikasi itu bilang bodoh.